bisa jadi ketika kita berdoa untuk hal tertentu, untuk orang tertentu, atau mungkin tidak ada objek tertentu, tapi kita menangis, itu memang Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam diri kita, ya. Jadi kalau misalnya sedang mendoakan orang dan kita menangis, bisa jadi kita ini menjadi seorang intercessor, ya, atau pengantara buat orang itu kepada Tuhan. Kita nggak tahu masalah dia apa, tapi Tuhan mau kita berdoa untuk dia, dan karena kita peka, kita bisa mengangkat beban dia kepada Tuhan. Atau mungkin kita berdoa sehingga dia bertobat, atau mungkin dia sedang punya masalah dan kita sebagai intercessor atau pengantara, ya, jadi doa syafaat itu namanya, kita menerobos kepada Allah untuk dia. Ibaratnya kita menolong dia untuk berdoa juga, untuk sampai menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan, seperti itu. Nah, ini bisa jadi dia punya masalah, bisa jadi dia Tuhan mau dia bertobat, bisa jadi dia mungkin kita perlu melakukan silih buat dia, dan Tuhan menunjuk kita untuk menjadi membuat silih buat dia, sehingga ibaratnya beban-beban dia itu kita yang rasakan juga, ya, dan itu membuat kita bisa berdoa secara sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk dia. Jadi emosi, perasaan itu memang bukan hal yang paling penting di dalam doa, tetapi emosi bisa menolong kita untuk berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Jadi misalnya kita kasihan sekali sama dia, atau kita kalau lihat orang sakit, kita itu punya beban yang begitu dalam supaya orang itu sembuh. Nah, orang yang seperti ini bisa jadi memang Tuhan pakai untuk doa-doa penyembuhan. Sehingga ketika berjumpa dengan orang sakit, dia punya beban di hati yang begitu besar. Nah, ini menolong dia untuk berdoa secara lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, akibatnya apa? Kita bisa berdoa dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kan itu yang Tuhan mau, bahwa kita mencintai dia dengan sepenuhnya, ya. Demikian juga di dalam doa, kita bisa berdoa dengan sepenuh hati jiwa kita. Nah, jadi perasaan itu bisa menolong kita untuk berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Seperti itu, ya. Ya, misalnya lah kita, anak kita yang sakit, apa, tetangga kita yang sakit, mungkin kita beda doanya. Kita lebih sungguh-sungguh mendoakan anak kita karena kita punya ikatan emosional yang kuat, begitu, ya. Nah, demikian juga ketika mendoakan orang tersebut, kalau dia jauh, dia teman, kita mungkin mendoakan asal aja, ya, kalau Tuhan mengingatkan kita untuk berdoa pada untuk orang ini. Tapi kalau Tuhan memberikan juga emosi tertentu di dalam hati kita, kita bisa berdoa lebih sungguh-sungguh lagi untuk dia, seperti itu. Nah, jadi untuk orang yang udah lebih dekat dengan Tuhan, emosinya itu pun terintegrasi. Jadi ibaratnya kita bisa melakukan sesuatu itu dengan didorong oleh perasaan tertentu yang sesuai dengan yang Tuhan mau, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya melihat ketidakadilan, kita tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi kita mungkin marah, ya, kita mungkin kecewa. Tetapi kecewa dan kemarahan kita karena ketidakadilan itu terintegrasi, ya, dalam tindakan. Jadi akhirnya kita mau berjuang untuk memperjuangkan ketidakadilan supaya orang ini tidak disalahkan padahal dia benar. Tapi kita punya suatu emosi yang sesuai dan sejalan, begitu. Maksudnya paham, ya, seperti Yesus marah ketika melihat penjual itu mengacak-acak bait Allah, misalnya mengotori bait Allah. Itu emosi yang memang sesuai, ya. Tuhan tidak mau rumahnya dijadikan sarang penyamun atau orang tempat berjualan, seperti itu. Jadi emosi yang terintegrasi dengan tindakan kita, begitu. Lalu misalnya satu lagi, air mata. Saya bicara secara khusus mengenai air mata. Air mata ini sebenarnya karunia. Jadi dalam waktu tertentu, saya sendiri pernah ngalami itu nangis terus, ya. Saya nggak tahu Tuhan sedang bikin apa. Tapi yang saya tahu, pasti Tuhan sedang melakukan sesuatu. Bisa jadi Tuhan mengangkat semua kepahitan saya. Bisa jadi Tuhan sedang membuat hati saya lebih lembut.
Karena seperti ditulis dalam salah satu buku ya tentang Simon ya, Simeon ya. Ada buku, saya lupa judulnya, tetapi di situ dituliskan bahwa karunia air mata itu menolong kita untuk bertobat. Karunia air mata menolong kita untuk melembutkan hati. Karunia air mata menyucikan kita dari dosa. Ibarat air mata, karunia air mata itu juga membasuh hati kita. Jadi kalau kita dengan penuh penyesalan, kita sampai menangis, kita bertobat kepada Tuhan, ini suatu penyesalan yang pasti sangat mendalam, dan ini bisa mengampuni, menyucikan hati kita, karena Tuhan berkenan mengampuni apabila kita menyesal dengan sungguh-sungguh hati. Yang antara lain seperti itu, kalau kita bicara soal air mata. Jadi memang tidak semua yang terjadi di dalam doa itu bisa kita pahami secara akal budi, tetapi kita bisa melihat buahnya dalam hidup kita. Misalnya kita pelan-pelan jadi lebih lembut, pelan-pelan kita lebih rindu untuk berdoa lebih banyak buat orang lain, pelan-pelan cinta kita ditumbuhkan kepada Tuhan, dan banyak hal. Jadi yang penting kita setia berdoa, dan Tuhan akan lakukan terus penyempurnaan-penyempurnaan, menumbuhkan terus kebajikan-kebajikan di dalam diri kita. Seperti itu.